Halo gamer, kembali lagi bersama saya Hendy dan kali ini saya akan mencoba game World of Tank. Jadi kita coba aja. Ini saya sama sekali belum mainkan. Sekarang main tutorialnya dulu biar ngerti gamenya seperti apa. Training area. Oke, ini tank saya. Battle start in 10 seconds. Welcome to Battle Training. 8, Here you 7. Will learn to control your tank and destroy enemy vehicles. Oke. Ini belajar bergerak dulu ya. Point the camera at the military vehicle next to your tank. Move the mouse left and right. The turret follows the camera as you move it. Move to the designated Oke, location. Ini kayak gini. Geraknya pakai WSAD. Disuruh gerak hati-hati, jangan sampai ngancurin kendaraan sama bangunan. Congratulations. You've learned to control your tank. Move to the firing position. It is marked on the mini map in the bottom. Oke, kita disuruh ke firing position. Jadi area menembak ada di sana. 100 meteran. Ini grafisnya cukup halus ya. Wow, dan gravitasinya pun terasa, jadi saat menanjak itu gerakan tanknya lambat, jadi agak real gitu ya. Use the mouse to aim your gun at the enemy. When you aim directly at the enemy vehicle, it is outlined in red. Congratulations. Jadi klik kiri untuk menembak. First enemy. Move to the firing position. It is marked on the mini map in the bottom right corner of the screen. Oke, menuju ke area berikutnya. Destroy the enemy vehicle. Before you fire, wait for the aiming circle to snap onto the target. Jadi nunggu pelurunya di reload dulu baru bisa nembak. Move to a better firing position. It is always harder to penetrate frontal armor. Enable auto aim. To avoid being an easy target, in a real battle, you'll have to keep moving. Enable auto aim for easier aiming on the move. Oh, jadi di klik kanan untuk lock position. You don't need to take aim now. Auto aim will do the job for you. Kalau udah di lock seperti itu, kita bisa langsung tembak aja. Oke, selesai. Good job. You have destroyed a heavily armored enemy vehicle. Move to the marked position and detect the enemy. Find and destroy the last enemy tank. You can only detect enemy vehicles within your view range. Hide in the bushes to conceal your position. Use bushes and foliage to make your tank harder to detect. Note that stationary vehicles are less visible. Use sniper mode to aim at long range targets. Oh, ini sniper mode. Destroy the enemy vehicle. Hit a moving target at long range. Aim at the front or ahead of the enemy tank. Penetration. We didn't even scratch them. Okay, gimana? Congratulations. You have learned to conceal your position and fire at long range targets. Jadi bisa sembunyi ya. Successfully. Oke, okay, trainingnya selesai. Complete, dapat hadiah tutorial ini. Oke, okay, dan ready for battle. Ini di sini ada menu untuk
ganti tank kayaknya. Man, udah tayat ini banyak. Oke, langsung aja ke battle. Kita lihat apakah matchmakingnya butuh waktu lama. Oh, ternyata nggak begitu ya. Ini sebenarnya game ini cukup ramai juga, cukup populer. Jadi matchmakingnya mungkin nggak terlalu lama. Nah, yang belum saya ketahui yaitu ini game pay to win atau tidak. Jadi biasanya kan game-game seperti ini pay to win ya. Kalau kita nggak membeli cash itu susah untuk menang. Jadi ya, kalau saya seperti biasa mainnya tanpa cash ya, gratisan aja tapi dinikmati permainannya. Oke, tuh kurang tahu semuanya player atau masih komputer, saya nggak tahu. Bisa namanya sama semua itu. Ada titik duanya di depan sama belakangnya. Oh, itu musuh. Saya melihat ada musuh. Saya akan coba ikuti satu. Oh, di belakang saya ada musuh. Oh, saya kena. Oh no, agak susah. Agak susah ngumpet-ngumpet dulu. Dia bingung diserang beberapa orang ini ya. Oke, dua hancur. Menuju ke target berikutnya, itu yang tadi jalan ke sana belum sempat saya ikuti. Oh, kena. Saya juga kena ini. Oke, hancur. Target berikutnya. Oke, dia di sana. Ouch, kena. Udah hancur. Oh, enggak di sana. Agak terhalang jadinya, susah. Kayaknya memang harus maju. Oke, di sini. Oke, hancur. Ya, menuju ke target berikutnya. Tinggal satu. Dan teman saya udah hancur, ada tiga udah hancur. Mana yang lain? Oh, itu dia.
si 5, tapi nyebar kemana nggak tahu. Oh, itu dia. Oke, kelihatan. Tapi kabur. Tarik posisi aman dulu. Ngilang kayaknya udah jauh. Oh, itu dia. Ngumpet di balik bangunan. Oke, masih belum kelihatan. Kayaknya dari sini bakal kelihatan. Nah, itu dia. Itu dia, itu dia. Dia menuju ke sini. Ow, kena. Oke, kena, udah tinggal berapa lagi nih? Itu tinggal 1% kayaknya, udah diurus ya, udah mati. Oh, masih ada. Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Oke, hancur. Oh, udah selesai. Sip. Jadi cukup seru ya ini gamenya. Tembak-tembakan tapi pakai tank. Oke, training mission complete. Oh, jadi tadi masih training. Makanya kok itu bukan nggak ada interaksinya. Ini ada pengumuman apa ini? Notification. Armory ini buat, oh ya, kalau mau beli tank mungkin langsung aja dulu, nggak usah beli-beli dulu. Saya juga masih belum paham. Proving ground ya, kayaknya ini belum melawan player ya, masih banyak tutorial. Sembilan belas detik, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, jadi ini perkenalan mode permainan. Kalau ini yang sekarang capture point, kita harus capture point di situ yang warna merah. Agak terhalang bangunan nih, harus cari posisi yang tepat untuk menembak. Oh, saya lihat ada satu musuh. Au, saya kena. Au, kena lagi. Satu hancur, berikutnya ada di sana.
dua hancur. Oke, tiga hancur. Empat hancur. Hancur, tinggal dua lagi. Ambil, saya coba ke sana untuk capture point. Oh, udah hancur semua. Ya, selesai. Jadi itu mode capture ya. Oke, selesai dan buat hadiah juga. Lanjut lagi Proving Ground Assembling Team. Oh, kalau ini baru matchmaking kayaknya udah mulai lawan player. Oke, kayaknya beberapa player, tapi yang sisanya komputer kayaknya. Itu ada yang namanya nggak pakai titik dua, itu kayaknya player ya, main 06. Nah, ini yang depan saya ini. Oke, kayaknya saya bakalan nyerang dari samping. Ini udah kelihatan dari sini. Oke, saya nembak dari sini aja. Udah ketahuan posisi saya, ketahuan posisi saya, ketahuan. Saya coba mendekat. Kali lagi, iya, hancur, masih 4 lagi. Oke, udah hancur semua. Sip. Selesai, tinggal capture. Oh, nggak perlu di capture berarti. Yang penting tank lawan udah hancur semua, itu udah menang. Oke, kita lanjut lagi satu kali lagi. Ini seru banget. Lumayan. Oke, kita lihat matchmakingnya apakah lama. Thank you.
Oke, ini ada satu, dua, ya dua player. Kalau lawannya kayaknya komputer semua. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jalan. Coba cari posisi yang enak dulu. Oh, itu kelihatan ada satu tank. Ya, kayaknya dari depan saya bisa mulai nembak. Oh, deket banget, deket banget. Kita mesti ngumpet. Ah, udah ketahuan. Oh, udah hancur. Sial, itu di balik tebing ada lagi satu. Ini ada nih. Hancur duluan. Oh, aduh, ternyata kalau jatuh kayak gini
hancur, bannya hancur. Ini ngebenerinnya gimana ini? Oh udah bisa, tapi jadi lambat ya. Oke, baru tahu saya kalau jatuh rantainya lepas. Ya tapi kayaknya udah ada yang ngurus ya, selesai. Oke, menang. Dengan sedikit kerusakan pada bagian roda kanan. Servis, coba ini ada servis kita lihat. Consumable, repair. Oh belum, ini udah otomatis ya. Eksterior. Oke, ini kayaknya harus beli. Yap. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.